kita nak cuba dapatkan satu benda yang jelas. Sebab selama hari ni aku duk confuse dah lama dah. Pasal apa ada hal ni. Jom ikut aku, kita tengok apa cerita. Apa nombor 1365 eh? Kita nak cuba pergi tengok kubur seorang kanak-kanak eh, berumur sekitar 11 bulan ataupun mungkin dalam 12 bulan 1 tahun yang dikebumikan di sini 6 tahun yang lepas. Ya. Yeah? Mari kita tengok apa cerita budak ni. Betul ke kubur ni wujud? Betul ke budak ni ditanam di sini? Satu, tiga, enam, lima. Lapan, sembilan, enam puluh. Satu, tiga, enam, lima. Okey, apa yang saya nak tahu, semua orang yang dikebumikan di sini mempunyai surat mati, ya, ataupun permit kubur. Bukan atau, dua-dua ni kena ada. Baru body boleh tanam dalam ni. Apa yang pelik kat sini, aku difahamkan kubur ni tak mempunyai surat mati. Sampai hari ni dia tak ada sijil mati. Kita tak tahu apa sebab dia tak ada sijil mati. Kita minta pihak polis IPK Selangor ataupun pihak hospital ataupun Jabatan Pendaftaran Negara buat perisalan tentang kubur ni. Aku takut budak ni ditanam hidup-hidup kat sini. Perlu diingatkan sejarah Malaysia pernah gempar ya. Dekat sini pernah tanam kepala orang badan dekat Negeri Sembilan. Kepala bapak dia dah tanam kat sini. Ya, pernah satu ketika lu berlaku di sini beberapa tahun yang lepas lah. Bukti budak ni tak punya surat mati. My kid dia ada kat sini. Siapa saja yang meninggal, my kid atau my cat, pihak polis mesti dah ambil lah. Jadi selepas pihak polis ambil my kid ni, dia akan keluarkan surat dan sehinggalah membawa kepada permit untuk kebumikan, baru boleh tanam body dekat sini. Macam mana my kid ada sini, orangnya ada kat dalam ni. Aku takut budak ni ditanam hidup-hidup ni. Ya, so minta pihak polis, Jabatan Pendaftaran Negara, dan budak ni daripada mana? Kalau daripada hospital, minta pihak hospital sahkan semua ni. Ya, macam mana ada satu macam ni. Kalau macam ni punya case, my kid ni boleh disalahgunakan tau. Mulalah anak Indo dan semua nak pakai my kid Malaysia ni. Ya. Jadi jom kita pastikan, kita cek kubur K1365 ni di senarai sana betul tak sama dengan nama yang ada kat sini. Ya, tak ada orang yang boleh ada sijil kematian kalau my kid ni tak serah. Fikir-fikirkan. Kat.